Oh jadi gini ya, kalau mau punya anak ganteng, emaknya harus jelek, bapaknya harus jelek. Ganteng. Apa terpaksa gitu menikah? Jadi Kaniki ini tuh orangnya luar biasa banget gitu. Dia lihat ada kesempatan di mana ke sana, ada konflik di mana ke sana, konflik ke sini ke sana gitu. Kayak keren banget gitu. Cuma saya heran aja segitu banget ya nyari duit. Kapan aku bisa ke Paris Fashion Week ya? Itu PM gue itu ya? Tapi Mbak Musdalifah ini ternyata aslinya cakep loh, bening, kulitnya putih. Tapi kalau di TikTok kenapa kayak gembutak gitu ya? Masa sih? Iya. Oke, komentar netizen tentang Musdalifah tidak pantas punya anak tampan itu gimana ceritanya emang? Karena Iva tuh sering story-in si Dafa, jadi dia Dafa lagi ngapain Iva story-in. Nah mungkin banyak yang komen ganteng banget, lucu banget gitu. Terus ngelihat saya yang mukanya biasa aja mungkin di Instagram, suami saya juga gitu. Jadi banyak yang bilang, oh kayaknya anaknya ketuker nih. Terus Iva mah kepikiran, apa beneran ketuker ya? Jangan-jangan dokter salah ngambil nih. Dafa udah gede tiba-tiba datang satu anak, saya anakmu Mbak Musdalifah gitu. Takut gitu. Akhirnya dari situ mulai udah cek darah belum? Cek darah deh. Segala macam. Kata pengen sih. Tapi itu emang anak kita. Ini ya gitu karena sering storyin Dafa terus sampai ada yang bilang, oh ganteng banget, ma bapaknya jelek, gak pantas gitu-gitu. Banyak netizen. Oh jadi terus pas dicek juga kan Niki, pas dilihat gitu ya akunnya. Ya, dia punya anak, ibu akun punya mama, anak. Sering posting anaknya juga gitu kan. Kalau kita balikin. Lu kena mental juga lo sama netizen nanti bisa. Sampai ada yang bilang, oh jadi gini ya kalau mau punya anak ganteng, emaknya harus jelek, bapaknya harus jelek. Ngomong kok ini banget sembarangan banget. Pas banget ya. Pas. Iya, sesuai sih emang. Iya, cuma sih. Ya tahan dong gitu ya. Kita juga jelek-jelek. Terus kocaknya apa coba kan kita balas gitu kan. Balas Oh, kamu suka balas? Pernah sekali yang waktu itu. Kita instastory gitu kan. Dibalas sama dia. Kalau jadi pelawak jangan baperan gitu. Masa dikatain gitu aja baper. Ya enggak baper sih. Kita cuma mau ngasih tahu aja kalau mulut lu itu tuh dia enggak begitu ketikannya gitu. Jangan dibawa perasaan kalau udah masuk ke sosial media itu, konsekuensinya udah harus kalian ambil. Ada dibully sama ada disuka. Mulai itu, dari sekarang udah masuk. Itu udah pasti. Mungkin salah Iva juga sih kayak gitu. Iva pengen di sosial media itu pengennya dipuji mulu kali ya. Jadinya pas ada yang hujat. Dan itu masih awal-awal kan Niki, masih awal-awal kemarin masih naik-naik konten video, baru 2 bulan gitu. Konten. Jadi belum siap kayak belum siap. Sekarang udah siap kan? Udah siap. Sekarang udah siap. Ada pasangan kocak kayak kalian ini apa sering berantem? Apa enggak? Iya tadi kita sering berantem karena konten sih. Apalagi kalau soal waktu. Kalau misalnya, aku kan orangnya suka telat ya. Nah dia tuh orangnya disiplin banget. Jadi kalau aku agak lemot, dia suka marah-marah di jalan. Itu sampai mainan aku mau dibakar. Mau minum? Enggak. Iya, kayak itu aja apa kan Niki karena apa kalau lagi bikin konten perbedaan pendapat itu aja sih. Ya, ini kan kalian udah dapat penghasilan dari endorsement. Ini kalian bagi dua atau jadi milik istri? Bagi dua. Bagi duanya gimana hitungannya? Jadi kalau misalnya ada 10% tuh masuk tuh. 100%. Misalnya 100%. Ya, 50% itu kita tabung. Iya. Tabung. Terus 25%-nya kita bagi dua. Di situ udah ada tuh kebutuhan semuanya gitu-gitu. Buat dia kayak apa sih namanya tuh yang kebutuhan rumah tuh? Daily. Iya. Saving kayak gitu-gitu. Saving investing gitu-gitu kan. Oh, terus itu orang trading tuh yang aku emang belajar di YouTube-nya tapi
sekarang udah dihapus. Terus living kayak gitu-gitu kan Niki, bisa-bisa. Oh, jadi 25% dibagi 2. Kan tapi kewajiban sebagai suami kan harus kasih nafkah. Iya, udah dikasih ini lagi. Plus yang 20%-nya lagi atau saldonya dibarengin. Jadinya ke situ aja. Oh, jadi 25% itu yang ke Kak. Emang Kak enggak ngasih nafkah. Nafkah bareng-bareng. Ya, gitulah. Tapi dia tugas istri ini banyak yang dilakuin juga gitu. Jadi impas lah. Kayak nyapu, ngepel, cuci baju. Iya, nyapu, ngepel, nyusuin Dafa. Kan Dafa support buat sama dia gitu. Yang malam bangun, jadi itu tuh beneran hidup tuh kayak kerja gitu. Gitu. Jadi ini udah kayak jodoh yang dikasih sama Tuhan gitu. Saling ya. Saling menutupi kekurangan masing-masing. Udah beli apa aja sih dari hasil endorsement? Ih parah. Kita udah beli sapu elektronik. Tahu apa sih sapu elektronik? Vakum. Yang pakai mesin. Vakum. Kok nggak minta endorse? Kan lagi banyak endorse. Ada, cuma kita kalau kita tuh malu-malu kan, Niki. Kalau mau minta endorse tuh kayak gimana caranya? Ya minta aja. Ih, kita butuh ini nih, ada mau ngasih nggak gitu kali ya? Iya, udah minta dibayar lagi endorse. Oh gitu ya. Endorse gitu. Kita tuh ini aja kan, Niki. Kalau misalkan memang kebutuhan dan belum ada produk masuk, daripada nunggu lama kan, udah beli aja deh. Terus apalagi kita udah beli, kita udah bisa bikin taman di rumah. Iya, ada kayak gini, kayak kolam ikan. Terus apalagi? Kita udah punya tabungan. Dulu mah pas sebelum bikin konten tuh belum ada endorse, kita nggak punya tabungan sama sekali. Alhamdulillah sekarang udah pinjam duit ke Kiki 2 juta. Dulu mah karena ini baru melahirkan, terus saya dipecat gitu dari kerjaan di TV One dulu. Udah dari situ beneran mentok minta minjem duit deh ke Kiki, alhamdulillah dia pinjamin 2 juta. Ini udah cicil. Gope. Oh, sekarang udah settle dong. Udah alhamdulillah. Berarti dari hasil endorse ini udah bisa menutupi semuanya nih. Alhamdulillah banget kan Niki, sampai kita yang kemarin bisa beli mobil, kita pengen beli mobil lagi gitu. Cuman kita kumpulin buat beli rumah aja. Oh iya benar. Beli rumah dong di Nara Residen. Rumahku dijual tuh, masih baru, udah fully furnish, udah AC, ada tempat tidur, lemari, kitchen. Nah, 2,4 M. Oh, bisa tuh. Baru ada koma 4-nya. baru ada komanya. Tapi bisa tuh. Bisa. Masih bagus banget itu, masih juga buat kamu. Oke. Masih baru ya, baru itu brand new ya. Di mana itu kan Niki? BSD keluar. BSD belok kiri. Dekat banget. Iya, dekat. Oke. Bagus BSD. Daripada si Terep jauh banget. Belum macetnya. Iya, emang jauh banget sih. Tiap hari ketemu truk. Iya, benar banget. Truk kontainer. Iya. Kalau mau kerja jadinya spare waktunya banyak. Iya, benar. Padahal orangnya gitu. Ya udah kita itu bisa 3 jam sini. Mendingan dari Jakarta Bandung 2 jam. Iya benar juga. Soalnya waktu itu suami-suami Citer kan Niki. Masih jadi, kerja dari dia masih kerja di pabrik di pabrik ban. Jadi kita berumah di samping pabrik itu, dekat pabrik itu. Nah, sekarang pantesan gosong ya. Iya kena debu-debu itu, limbah-limbah. Limbah-limbah produksi. Tinggal di situ suami saya keluar. Jadi kayak ngapain tinggal di sini, jauh banget gitu. Tapi rumah yang di situ masih ngontrak atau udah beli sendiri? Udah beli sendiri. Ya jual lah. Oke, okay, nanti tinggal kita jual, kita beli rumah ke Niki. Iya, kamu tetanggaan sama Kak Ivan Gunawan. Wah, enak tuh bisa minjem baju. Siapa pemain bola? Yang nikah sama model? Ronaldo. Bukan. Pokoknya tetanggaannya sama orang-orang hebat. Uish. Iya, bisa minta ini garam. Iya. Kita ya, kita minyak. Iya, bikin konten kan. Nih guys, ini garamnya garam Ivan Gunawan. Nih, Kang, apakah kamu tipe suami takut sama istri? Apa ya? Kadang ada takut, tapi kadang enggak juga. Kalau istri salah ya tetap saya omelin. Iya, omelin juga gitu. Kan Niki, jadi seimbang aja. Seimbang, aku juga pernah kalah, pernah takut gitu. Iya, jadi enggak terlalu takut-takut istri juga gitu. Kalau misalkan mau pergi ya aku izin ke dia pergi ya. Pasti pergi, dikasih. Gitu. Iya. Cemburuan enggak maksudnya lipat tipenya? Cemburuan. Ih, cemburuan. Iya.
cemburuan dari jam pacaran, tapi sekarang udah berkurang, udah enggak. Kalau dari waktu pacaran cemburuan, sekarang udah enggak terlalu. Kenapa cemburuan? Apa yang dicemburuin? Dulu karena dia masih follow-followan sama mantannya kan Niki di IG. Terus emang kenapa? Ya, namanya mantan ya udah, enggak usah ada hubungan apa-apa lagi. Soalnya dia kalau bisa bikin story nih mantannya masih suka salamin sama, kan mertua aku dipanggil Umi, salamin sama mertua ya, salamin sama Umi ya, sehat-sehat terus gitu. Kadang, lu ngapain sih salam-salaman kan lu? Tapi kan kamu pemenangnya, kamu yang bisa nikahin dia. Aku tuh kayak mau pemenang tapi gak usah ada musik-musik lagi gitu loh kan Niki. Mantan, masih mending dia cuman polo-poloan sama mantan pacarnya, mantan suamiku tuh lihat. Lebih parah. Segala cabai lah di polo yang jelas-jelas. Aduh, ada juga yang udah mantan suami istri masih main bareng. Masih. Story-story. Masih. Iya. Ada. Banyak. Ada yang itu, yang karantina. Banyak. Oh itu, kenapa cemburuan? Aku tuh cemburuan karena mungkin aku kayak ngerasa dia takut nginget mantannya lagi gitu-gitu. Takut ada rasa lagi. Terus mantannya juga kalau misalnya chat dia tuh bukan gua lu tapi aku kamu kayak oh ngapain sih lu jabla ya tuh gitu. Jadi aku unfollow. Terus posesif. Lumayan posesif dulu. Gitu lah kan gitu. Tapi sekarang udah enggak aman. Sekarang udah aman. Udah punya anak udah aman. Udah aman gitu. Justru yang punya anak itu harusnya lebih diwaspadai. Nah, karena lo. Biasanya laki-laki itu akan bosan sama istrinya ketika sudah punya anak. Aku memang udah berusaha diet. Apalagi kalau ceweknya nggak ngerawat badan. Oh, aku udah mau daftar gym. Udah nanya membernya berapa gitu. Emang ada di Citerap gym? Di Depok saya daftar. Ya jauh banget. Iya jauh banget ya mau gym dong. Dari Citerap ke Depok itu udah capek dulu aja. Udah sejam di jalan. Aku naik motor. Mus dari Pak, ada nggak pengalaman roasting orang yang orangnya bikin sakit hati beneran? Netizennya ada. Tapi orangnya biasa aja sebenarnya. Jadi waktu itu yang lagi viral tuh yang Raffi Ahmad sama Ayu Ting-Ting. Jadi Iva, dulu kamu roasting. Iya, Iva diundang ke Facebooker di situ kan. Iva roasting. Cuma Iva bilang gini doang. Jadi misalnya ada artis misal Zaskia Gotik. Di sini ada ZG Zaskia Gotik. Di sini ada RA Raffi Ayu gitu. Terus orang wow, netizen itu yang benci-benci sama Bu Ayu. Lu ngerti gak perasaan istrinya gini. Dihujat, bukan sampai ada beberapa hari itu Ipa nonaktifin komentar gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya lebih ke netizennya, lebih pendukungnya yang sih. Tiga orangnya kayaknya biasa aja gitu. Nah coba Rus dari Ipa roasting aku. Ya, tiba-tiba ngerosting. Apa ya yangnya? Coba yang roasting yang Niki. Jadi Kaniki ini tuh orangnya luar biasa banget gitu. Dia lihat ada kesempatan di mana ke sana, ada konflik di mana ke sana, konflik ke sini ke sana gitu. Kayak keren banget gitu. Cuma saya heran aja segitu banget ya nyari duit. Sebenarnya nggak nyari duit dari situ sih sebetulnya, to be honest ya. Jadi gini, gue tuh demen banget aja gitu kayak mengedukasi seseorang supaya kayak gini, kalau mau kaya ya kerja. Ya betul kan Niki. Jangan tergiur sama apa yang kita saksikan di Instagram, karena yang disaksikan di Instagram belum tentu kenyataan. Kayak buktinya punyanya Indra Cat kebanyakan minjem. Oh iya kemarin. Sewa-sewa gitu kan? Iya. Tuh berarti kan? Mah netizen secara nggak langsung udah kemakan dong. Yeah, yeah. Terus ini suka melebih-lebihkan harga ya namanya. Iya. Yeah. Harganya 10 juta dia bilang 30 juta. Oh itu ya kan Niki punya sepatu Dior banyak pasti. Oh banyak. Wah Ipa tadi baca kita tuh. Tanya harga aslinya ya berapa kan Niki? Ya kalau sepatu Dior dia ya di atas 10 semua. Oh di atas 10. Tapi kalau aku kan kerjanya jelas 13 tahun menjadi artis sih ya, cuma punya barang-barang itu mah sepele. Iya. Iya kan. Tapi kalau sampai punya jam tangan sampai 7M ada 3 biji. Mobil sportnya banyak, itu kan mesti dicurigai gitu. Dan itu juga sewa padahal ya? Sewa, banyakan sewa. Kan akhirnya kan terbongkar ketika polisi sudah nangkep. Akhirnya kebongkar sendiri kan, ternyata banyak yang disewain, banyak yang minjem gitu. Nah makanya kan kalau netizen Indonesia tuh kebanyakan kan sukanya melihat apa yang dia lihat di sosial media. Dia nggak tahu
kenyataannya kayak gimana, kayak nanti misalkan next nih ada yang ketangkep lagi. Ya kan? Nanti kan itu kan terbongkar dengan bongkar lagi ternyata dari sini. Iya, itu punya siapa, itu pabrik siapa. Iya, kan orang-orang itu taunya kan itu pabrik dia, dia bisa beli gedung, dia bisa beli ini, dia bisa beli mobil ini. Kan ternyata mobilnya aja sekarang udah ditarik-tarikin 4 biji. Ih, gila. Oh, udah. Udah, tapi sama orang yang dipinjemin. Iya, yang orang jaga apa Jakarta Selatan itu. Ya, ya? Pokoknya itulah ya. Kalian berdua saling satu sama kalian ini berdua saling sama satu tipe atau enggak sih sebetulnya, apa terpaksa gitu menikah? Terpaksa menikah. Satu ini apa maksudnya secara ini satu frekuensi lah gitu ya. Frekuensi. Karena memang datang dari stand up comedian juga gitu, terus musik juga, seneng musik, nongkrong kalau nonton konser bareng. Konser gitu. Apa biasanya? Konser band. Kayak acara-acara ini kayak synchronize kayak gitu-gitu kan Niki, yang band-band. Banyak lah di situ pilihannya ya, sesuai selera kita mau nonton yang mana. Jadi aku pas sama dia aku kayak nemu masa muda aku ternyata lebih indah kalau sama dia gitu. Jadi tahu makanan-makanan enak, terus diajakin ke Bandung ya. Bandung aja udah seneng ya. Ke Bandung aja udah seneng. Waktu itu pertama kali kan selama tinggal di Jakarta enggak pernah keluar-keluar Jawa gitu, enggak pernah keluar Jakarta. Diajakin ke Bandung, makan seblak, makan apa cuangki serayu. Nah, biasanya kalau kalian pergi ke Bandung tuh berdua aja. Berdua aja. Nginep, tektokan atau nginep? Tektokan itu pulang balik, pulang gitu. Pergi ya. Pulang pergi, nginep. Nah, kalau nginep tuh berdua satu kamar, belum nikah tapi itu. Waktu itu ini, jadi apa? Satu kamar. Satu kamar. Kita pesen yang twin bed, tapi malam disatuin gitu. Jadi yang gue digeserin. Bisa ya. Ya, ini namanya anak muda kan Niki, enggak apa-apa kita udah. Kalau enggak pasang ini yang connecting room. Ya kan, nanti indah dibuka. Enggak apa-apa, yang penting bukan connecting room sama lagi orang. Iya, enggak apa-apa, yang penting kan ujung-ujungnya nikah. Ujung-ujungnya nikah. Alhamdulillah. Banyak orang kan yang diajak check-in tapi ujung-ujungnya enggak dinikahin. Oh, kasihan. Iya. Kadang-kadang tuh gue suka iri tahu sama-sama kayak kalian ini. Maksudnya kalian tuh bisa sama-sama akhirnya ujungnya nikah gitu. Iya, kan kita mau soalnya kita berani sebenarnya ini salah banget ya. Kita bisa kayak gitu karena kita udah ini buat nikah, persiapan buat nikah gitu. Padahal sebenarnya tetap salah juga sih. Pacaran maksudnya? Pacaran salah. Iya, pacaran salah. Pacaran 3 bulan tuh harus digejot ya. Enggak digejot. Tahu kali dijerat. Yang ke Bandung itu sebenarnya salah. Yang di kamar itu salah. Cuma kan kita udah ini nikah gitu. Awalnya pas mau buka-buka gitu yang malu yang mana ya? Kenapa harus dibahas? Ada ini enggak? Ya karena kalau seks buat aku penting banget. Jadi kalau aku udah tahu kan namanya udah di kamar ya gua bukalah gitu. Tapi kan kalau kalian kan sama-sama lucu. Untuk memulainya tuh kayak mana? Oh, kayak gitu. Ini apa langsung sama aja kan Niki, buka aja ya. Tapi kan gini. Ayo. Gitu kan. Iya sih, benar. Menurut kalian seks itu penting enggak? Penting banget untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita habis bercerai sih maksudnya kayak marahan. Begitu ya. Yeah. Biasanya seks itu tuh bikin ini lagi, bikin klop lagi, terus ngobrol setelah seks tuh bisa ngobrolin masalah biar lebih dingin aja gitu. Buat akangnya? Iya betul, kayak gitu hampir sama jawabannya. Tapi kalau misalkan penting apa? Kenapa dilakukan cuma seminggu sekali? Iya ya, kudunya tuh 3 kali seminggu gitu-gitu. Apalagi masih muda, coba kenapa? Apa udah kurang ketertarikan sama istri atau iya, kenapa sih? Bukan, gitu, kalau aku tuh kayak kalau malam lebih ngantuk kan ya. Beneran deh. Saya kan bangun di pagi nih kayak beneran. Ini ya kan. Apa namanya, tersangkut salah. ART nih bangun pagi-pagi udah subuh nih ngerjain segala macem nih di rumah gitu. Jadi malamnya tuh udah cepet ngantuk gitu. Aduh gue kayaknya lebih milih tidur deh, ntar pagi aja deh gitu. Tapi pagi kadang lupa, padahal aku tuh kayak udah jam 4, jam 5 udah siap-siap kan ya. Udah siap-siap.
dia malah pergi atau enggak mana malah sibuk lagi. Udah, biasanya pagi-pagi suka PT gitu-gitu. Pernah main di tempat yang enggak biasa enggak? Selain di toilet tadi. Sering di toilet sama di kamar mandi sama di di kalau di tempat ini belum kan, itu tempat-tempat aneh belum ada gitu. Karena emang kitanya enggak pernah kemana-mana juga. Cuma waktu itu kita mau cobain kayak 50 Shades of Grey gitu. Yang di gini. Iya, jadi pas kita gitu aku dipukul sapu lidi. Oh, kamu udah nonton? Udah nonton. Oh, yang di gorgol yang kakinya enggak bisa bergerak cuman gini doang udah. Oh, udah kan Niki. Mantap itu. Gua ngebayangin loh. Gua ngebayanginnya lagi begituan gila. Gua tuh punya penyakit. Penyakitnya suka ngebayangin orang gituan. Apalagi kalau orangnya nakal ya. Orangnya lucu gitu. Ih, kocak. Kayak pengen lihat gitu. Kita kan kalau misalnya udah masuk ke situ udah jadi orang yang serius kan Niki. Oh, tapi kalian tuh kalau lagi melakukan seks itu sambil komunikasi enggak? Misalkan yang ini agak geser sedikit lebih enak di sini. Oh enggak. Agak dicepetin enggak komunikasi kalian? Enggak. Justru malah biasanya jadi cepet. Jadi cuma masuk-masuk aja udah pop udah selesai gitu. Tapi kalau misalkan ada ini kalau posisinya enggak enak pasti ini kan Niki maksudnya bilang kurang enak kah gini gitu. Oh, oke. Ada komunikasi gitu. Okay. Oh, oke. Tapi kalau ngobrolin soal politik gitu-gitu kayak biasa aja. Yang kali masa sama dia kan minyak goreng kan. Ya enggak. Maksudnya biar tahu posisi masing-masing yang enak di mana. Itu penting itu. Oke, ini kita jawab cepat. Ya, cowok kaya tapi jelek atau ganteng tapi miskin? Musdalifah. Cowok jelek tapi kaya. Aku. Komika atau pembisnis? Komika. Nikah siri atau FWB-an? Nikah siri. Banyak usaha atau banyak anak? Banyak usaha. Pinjem duit atau minjemin duit? Minjemin duit. Banyak hujatan apa banyak pujian? Banyak pujian. Cari aman. Atas atau bawah? Aku bawah. Oh. Kalau kamu atas atau bawah? Atas. Atas kenapa? Kayak lebih ini aja ritmenya bisa ngatur sendiri. Gua mendingnya diatur pada. Di dalam atau di luar? Dalam. Nah, kamu? Dua-duanya. Tapi kalau buat cowok enakan di dalam apa di luar? Di dalam. Di dalam ya. Kenapa? PR yang ngeluarin. Iya. Kayak apa ya? Kayak lebih klimaksnya dapat aja kan Niki. Iya kan, dibanding di luar gitu, riweh. Pakai nafsu atau pakai cinta? Pakai cinta. Oh iya. Dibukain atau buka sendiri? Dibukain. Aku buka sendiri, nggak pernah dibukain soalnya. Ini buka sendiri. Inisiatif. Di depan atau di belakang? Belakang. Aku depan. Kamu pernah di belakang? Eh posisinya doang, bukan di belakang itunya ya, maksudnya belum, nggak tahu. Gue langsung berubah waktu aja. Gak mau cobain di belakang? Ah jangan. Kenapa? Ntar ini berubah itunya, namanya bukan gue lagi. Gue tukang aja pakai. Jambak di jambak atau dicekek? Ini kalau berantem. Ya enggak tahu. Pokoknya dijambak dan dicekik mati. Nah, ini penting nih. Durasi lama tapi enggak endul atau cepat tapi endul? Cepat tapi endul. Daripada lama buang waktu. Kalau lama malah jadi enggak ini, kalau kelamaan kayak jadi udah hilang ininya. Paling cepat berapa menit? Paling cepat Semenit? Ya, kenapa semenit? Semenit begitu. Pernah? Enggak, lebih. Semenit, jadi semenit lagi, 2 detik. Lagi main-main, belum dia apa-apain. Ya keluar ya, goblok. Paling lama pernah di berapa? Paling lama berapa ya? 7 menitan. Parah banget sih kalian ini. Kalian coba pergi ke konsultasi deh. Iya, ya, mau enggak? Tapi kita pulang dari sini langsung ke sini. Masa 7 menit apa yang belum ngerasa? Enggak lama kan, Niki. Pernah malam pertama, malam ke berapa? Oh, lama. Iya. Malam pertama lebih karena kita lupa aja. Berapa lama malam pertama? Berapa ya? Sejam ada? Sejaman ada. Iya.
sejaman ada. Ada itu lah. Karena kita suasananya lagi di hotel mewah gitu, walaupun di Pinrang. Iya, hotel mewahnya di sini kelas 2. Hotel mewah di sana, jadi enak lah suasananya. Oh, di perut atau di muka? Perut. Kok pernah di muka kan dikit? Pernah. Kan masuk mau curut gini, cut-cut. Masuk hidung. Ya itu terperah lah, mau masuk ke biji mata juga gak apa-apa. Kan perih. Mana ada perih, emang sambel. Di muka apa di perut? Di perut lah. Pernah? Muka ini banget, apa no, aneh banget. Di perut kan, misalnya abis keluar nih, tahak gitu di perut gitu. Dan kalau di muka kan, ya mana muka lu gitu. Kenapa di muka sih? Lampu mati atau lampu nyala? Mati. Berambut atau polosan? Berambut. Lebat ya? Enggak juga sih. Enggak juga, tapi lumayan ada lah. Kalau polosan kayak ini apa ya? Aku tuh ngebayangin kayak cowok-cowok klimis-klimis banget. Ini aku polosan nih. Mau lihat enggak? Enggak akan digi. Enggak akan digi. Terima kasih. Enggak akan digi. Dominan atau enggak? Dominan. Dominan aku. Dominan. Suami dominan enggak? Dominan. Oh, dominan. Jadi sama-sama dominan dong. Iya, sebenarnya sih. Sama-sama. Jadi lumayan mantap lah. Sama-sama dominan. Apa goals hidup kamu yang belum tercapai sampai saat ini? Pengen punya rumah yang luasnya 200 meter. Ih, sepele banget. Iya, jadi pengen punya rumah yang ada swimming pool yang gede. 200 mana bisa? Ini aja 400. Oh, ya udah 400. 400. Yang pokoknya yang gede banget kayak rumah Kaniki atau rumah Ria Ricis gitu-gitu, pengen punya rumah kayak gitu. Amin. 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 Pasti dapat. Harapan kamu untuk kehidupan kedepannya? Harapannya semoga apa ya? Apa nih? Makin lancar aja gitu kerjaannya Kaniki. Amin. Terus juga apa yang kita dapatkan tuh bisa bermanfaat buat orang banyak juga gitu. Amin. Buat keluarga. Amin. Gitu, Kaniki. Amin. 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 Mau nambah anak lagi nggak? Mau nambah pasti, kita cuma lagi di itu, nunggu Dava sampai 2 tahun dulu. Janganlah, enjoy-enjoy aja dulu. Enjoy dulu, iya. Nanti ada pas umur 5 tahun, 6 tahun baru bikin lagi. Bikin lagi, ya, gitu. Ya betul. Oke, okay, iya, ntar punya anak lagi gak lucu lu, malah tambah pusing. Iya, gue satu aja ngerepotin rumah sendiri. Ngerepotin ya? Lumayan, karena aku gak ada itu, gak ada yang bantuin. Jadi apa sendiri, begitu kan. Oke lah kalau begitu, thank you Mbak Musdalifa. Terima kasih banyak. Akang, thank you so much. Semoga karirnya makin melejit, endorse-nya makin banyak, makin lucu, makin bisa menghibur masyarakat Indonesia. Amin. Amin, makin banyak. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Crazy Nick Mirror berikutnya. Bye!